Lebih dari 90% aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Lubuk Linggau mengikuti kegiatan taklim Ramadan 1440 Hijriah. Kegiatan yang diadakan di Gedung Kesenian tersebut rutin digelar bulan Ramadan, yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Lubuk Linggau menghadiri kegiatan taklim Ramadan 1440 Hijriah. Acara yang diadakan di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau tersebut mendapat antusias yang tinggi. Hadir langsung Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Sulaiman Kohar, Sekretaris Daerah, Jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, dan para ASN di lingkungan Pemkot Lubuk Linggau. Kegiatan taklim Ramadan diisi dengan tausiah agama yang disampaikan langsung oleh Ustadz Pebri Eras Caniago. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Sulaiman Kohar mengatakan, kegiatan taklim Ramadan ini rutin diadakan di bulan suci Ramadan, di mana pada kegiatan ini lebih dari 90% ASN mengikuti kegiatan tersebut. Sulaiman Kohar berharap diadakannya taklim Ramadan ini mendatangkan keberkahan dan mampu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada Ramadan, ya bisa, pada Ramadan kita mengadakan taklim untuk ASN. Ini adalah taklim yang kita antusias ASN yang ada di Kota Lubuk Linggau. Full. 90%, jadi mudah-mudahan acara ini berkembang dan meningkatkan Tim Liputan, Silampari TV.